kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kembali dengan Renungan Harian Gereja HKBP Resort Surabaya. Renungan Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 68 dalam terjemahan baru demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Dan yang menjadi topik renungan kita, kepada siapa kami pergi? Perkataan Petrus ini adalah jawaban atas pertanyaan Yesus. Yesus bertanya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Karena pada saat itu, orang banyak mulai pelan-pelan menarik diri dan meninggalkan Yesus karena mereka merasa bahwa kata-kata Yesus sangat keras, terutama ketika Yesus mengajarkan tentang roti hidup dan kewajiban seorang pengikutnya. Barang siapa ingin mengikut dia harus makan tubuhnya dan minum darahnya. Dengan demikian, banyak orang mulai tidak mau percaya kepada Yesus sebab kata-katanya keras. Ketika Yesus melihat sikap orang banyak itu, ia berpaling kepada ke-12 rasulnya dan menantang kesetiaan mereka dan berkata, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Apa jawaban ke-12 rasul itu? Dengan diwakili oleh Petrus, mereka menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Dengan jawaban itu nyata bahwa ke-12 murid itu melihat Yesus dengan kata-katanya sudah merupakan jalan dan tujuan hidup mereka. Maka mereka mau tetap tinggal dan setia kepadanya. Mengapa mereka mau tetap setia kepada Yesus? Padahal mereka pun sering dikecam, dicobai, dan ditantang. Petrus bersama murid lainnya tidak mau meninggalkan Yesus karena mereka telah percaya dia dan mengasihi dia. Bagi mereka Yesus lebih dari segalanya. Oleh karena itu ketika Yesus menantang mereka untuk meninggalkan dia, Petrus menjawab, "Kepada siapakah kami akan pergi?" Mereka sudah melihat Yesus dengan hati. Karena itu sekalipun mereka dikecam, mereka tidak akan mau meninggalkan dia. Walau dicobai, mereka akan tetap setia padanya. Dan Yesus adalah hidup mereka. Perkataannya adalah perkataan hidup yang kekal. Sekarang Yesus bertanya kepada kita, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Pertanyaan itu dialamatkan kepada kita karena Yesus sendiri melihat bahwa dalam masa kini ada pengikutnya yang semula setia, sekarang sudah tidak setia lagi. Tadinya sangat menghormati kebenaran, sekarang mudah saja merelatifkan kebenaran. Sebelumnya mau hidup mempertahankan iman, sekarang lebih baik meninggalkan iman daripada tidak punya pangkat dan jabatan atau tidak punya banyak uang. Selama ini aktif dalam kegiatan menolong sesama, terutama orang miskin, sekarang ternyata lebih mudah menindas daripada menolong sesama. Dengan sikap itu ada orang pelan-pelan mulai menjauh dari Yesus, tidak mau lagi mendekatkan diri di mana firman Tuhan diberitakan. Orang-orang itu hanya melihat Yesus dalam takaran apa yang bisa dilihat mata, bukan dengan hati lagi. Kalaupun kadang-kadang masih didengar kata-katanya, tetapi hanya didengar dengan telinga,
tidak meresap sampai ke hati. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, apakah kita, Anda, saya tidak mau pergi? Bagaimana orang bereaksi terhadap pertanyaan Yesus ini? Sangat tergantung pada kualitas relasi masing-masing dengan Yesus. Berbeda reaksi orang yang melihat Yesus dengan mata daripada orang yang melihatnya dengan hati. Orang yang melihatnya dengan mata saja, mereka akan mudah menjauh bila ada suatu godaan, cobaan ataupun tantangan. Sedangkan orang yang melihatnya dengan hati akan berkata seperti Petrus, "Kepada siapakah kami akan pergi? Yesus sudah menjadi jalan hidup dan kekayaan kami, kekayaan kita." Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh kami renungkan untuk menumbuh kembangkan iman kepercayaan kami kepada-Mu. Sebagaimana pertanyaan Petrus kepada Yesus, kepada siapakah kami akan pergi? Itu jugalah menjadi pertanyaan kami sebagai murid-murid-Mu yang sekarang. Kepada siapa kami akan memberitakan, mewartakan Injil Kerajaan Surga, berita keselamatan yang daripada Tuhan Yesus? Karena kami sudah menemukan jalan dan hidup di dalam Kristus. Tuhan, perkataan-Mu adalah perkataan hidup dan kekal. Berkati seluruh jemaat-Mu se-Resort Surabaya ini. Secara khusus Tuhan, di Desember yang akan datang, tidak lama lagi kami akan menyambut Natal sebagaimana sudah menjadi kebiasaan, kesibukan, rutinitas dan perayaan Natal banyak menyita waktu dan pelayanan kami. Berikan kami kesehatan, biarlah masa-masa Natal itu menjadi masa sukacita dalam hidup kami. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.